Kembali lagi di podcast yang kita tunggu-tunggu, podcast Let Me Tell You. Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial, yaitu Suster Maria Katrinia PBHK. Bersama Suster Katrinia, saya akan memperkenalkan lebih dulu. Saya Suster Ferdinanda PBHK, tinggal di komunitas PBHK Keramat, Keuskupan Agung Jakarta. Suster, sebelum kita ngobrol banyak nih, Suster, kita ingin tahu siapa sih Suster Katrinia PBHK ini? Suster itu lahir di mana? Asalnya, dalam arti asalnya. Lalu Suster juga mendapatkan tugas di mana? Dan kemudian ada berapa Suster yang ada di komunitas saat ini? Gitu ya, Suster ya? Mari, Suster. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Suster Maria Katrinia Indah Rusmini, PBHK. Saya berasal dari Paroki Sedayu. Saya dilahirkan di Jogja, dibesarkan di Sedayu, khususnya di Desa Nguser. Lalu menikmati sekolah dasar di Paroki Sedayu. Sekolahnya waktu itu Pangudi Luhur, Buder-Buder FIC ya. Gitu. Lalu SMP saya belajar di sekolahnya Suster PBHK di Cilacap, SMP Pius. Alumni. Waktu itu kepala sekolahnya Suster Gaudensia. Suster Gaudensia sekarang sudah di komunitas Wisma PHK Pemalang. Lalu saya masuk SPG. SPG-nya di SPG Bruderan Purworejo. Kepala sekolahnya Suster Bernarda. Jadi setelah itu satu tahun saya setelah lulus dari SPG belajar bekerja di SD Maria Purworejo. Waktu itu kepala sekolahnya Suster Margarita, tapi sudah almarhum ya. Almarhum, Suster Benada sudah almarhum. Lalu saya masuk sebagai postulan, aspiran, postulan, novisiat. Juniorat. Jadi lama saya di Purworejo ya. Suster berapa tahun ya hidup membiara? Hidup membiara sampai sekarang. Ya? Terhitung saya sudah 30 berapa ya? Saya Pesta Pera itu tahun 2013. 2013. Iya, itu 2013, Pesta Pera. Ya. Mm-hmm. Berarti sekarang sekitar 34-35 ya, sekitar itu ya, sekitar itu. Ya. Nah, sekarang saya diberi kesempatan oleh kongregasi untuk tinggal bersama dua suster lain. Satu suster berasal dari Vietnam, satu suster berasal dari Filipina. Kami bertiga tinggal di komunitas PBHK Vietnam.
itu adalah anak buah dari provinsi Australia, dan saya sebagai anak buah dari provinsi Indonesia, kami bekerja bersama di sana. Oke, Suster. Kalau begitu kita bisa menyebutnya komunitas ini adalah komunitas misi GPHK di Vietnam. Baik, betul. Gitu ya, Suster. Iya. Yeah. Suster, ternyata Suster itu anak PBHK loh. Artinya alumni begitu, ya? Seperti itu, lalu bekerja di sekolah kami, sekolah PBHK. Jadi ya, rasanya akan banyak pengalaman, banyak karya yang dibuat oleh Suster sebelum masuk PBHK sudah ikut ambil bagian. Oke, Suster, kalau begitu kita mau cerita nih, yeah, bagaimana penghayatan hidup menggereja di Vietnam itu. Ya, saya akan coba menceritakan apa yang saya alami di sana, di Vietnam. Perayaan Ekaristi di sana itu lebih pagi daripada di Indonesia. Oh, jam berapa, Suster? Ya, ada yang 4.30 sudah mulai, 4.30 pagi. Ada juga pagi yang jam 5 pagi. Ya, pagi gitu sekali ya untuk ya kita di sini. Betul. Nah, sebelum misa, umat itu sudah doa bersama. Doa bersama, ada yang mendaraskan prepir, ada juga yang mendaraskan doa-doa mereka secara hafal, tanpa teks. Nah, itu yang luar biasa. Dari anak-anak sampai tingkat orang tua itu semuanya sudah menghafal. Gitu. Ya. Itu dari ibadat buku brevir maksudnya ya, Suster, ya? Itu dari kalau buku brevirnya itu untuk orang dewasa, tapi kalau doa-doa yang di luar brevir itu memang anak-anak sudah hafal, yang sudah setiap hari Kamis dan Minggu anak-anak diberi kesempatan oleh gereja mengikuti perayaan Ekaristi khusus untuk anak-anak, ya, Kamis dan Minggu. Kamis itu dan Minggu. Lalu di dalam homili itu Romo Paroki yang memberikan semacam katekese, ya, pengajaran pengajaran agama gitu ya. Ya. Itu. Jadi betapa anak-anak itu memang sudah disiapkan sejak dini untuk menjadi anak yang memang betul-betul mempunyai dasar iman Katolik yang kuat. Sudah dimulai dari keluarga, dilanjutkan di gereja itu. Dan yang menarik, pembina-pembinanya itu kakak-kakaknya, orang-orang muda. Orang-orang muda yang memang semangat sekali, ya, dan sungguh merangkul adik-adik yang kakak-kakak itu menyenangkan, sungguh menyenangkan. Oke, Suster, kalau begitu yang disebut mereka sebagai pembina, apakah itu yang disebut katekis atau bagaimana yang dikatakan pembina itu? Iya, katekis. Katekis, ya. Katekis dan katekis di sana itu kan orangnya masih muda-muda, ya. Masih muda-muda, lulusan SMA, mahasiswa, tapi memang benar-benar mereka dipersiapkan mereka dan diuji sudah oleh Romo Paroki. Ada tim. Jadi ada sudah tim, ada pembekalan dulu kepada mereka ini yang kita sebut sebagai katekis, walaupun orang muda, ya. Mereka sudah dapat pembekalan. Nah, pembekalannya itu berapa lama, Suster? Aduh, kalau pembekalannya itu ya sehingga siap loh, siap untuk mendampingi adik-adik mereka. Kira-kira siap itu berapa lama, ya? Karena ya minimal ya 1 tahun, ya. Tetapi lalu pembinaan terus secara terus menerus itu pembinaan masih tetap dilakukan. Masih dilakukan. Selain ada pembinaan secara intensif untuk mereka 1 tahun, lalu setelah itu mereka juga mendapatkan pembinaan lanjutan. Itu biasanya yang memberi Karena ada suster kami, suster In yang asal Vietnam itu terlibat juga di situ membina, membina orang-orang muda. Berarti suster kita juga ikut di dalam kegiatan paroki. Paroki. Iya.
Iya, okay, betul. Ya. Tapi Suster, kalau begitu juga ada yang disebut sebagai suatu kegiatan, kalau kita ini ada kor, lalu ada apa ya, ada Legio Maria, mungkin juga ada Mudika, kalau dulu namanya Mudika ya, kalau sekarang sih namanya OMK ya, Orang Muda Katolik. Apakah di Vietnam juga ada? Ya, sebelum masuk ke situ, masih ada satu lagi yang perlu saya sebut, yaitu setiap hari imam menyediakan diri untuk pelayanan sakramen pengampunan dosa. Nah, setelah misa itu, orang-orang berbaris ya, berbaris sebelum atau setelah misa itu. Jadi kesadaran untuk pembersihan diri ya, pembersihan diri, penyucian diri, umat itu memang sudah tinggi. Kalau begitu kita perlu belajar banyak nih dari umat Vietnam, artinya dari warga Katolik yang ada di Vietnam. Karena kalau kita ini, lebih-lebih saya nih, kadang-kadang juga, aduh dosanya sama saja kok, kenapa sih harus diakukan lagi, kalau mereka di sana sudah dengan kesadaran sendiri ya, Suster ya. Kegiatan rohani yang ada di paroki, ya itu diantaranya ada kelompok anak-anak, ada kelompok muda, paduan suara, kelompok orang-orang yang memang punya devosi, mendoakan doa Rosario, Legio Maria, kerahiman ilahi, patriarki, dan juga penatua. Itu setahu saya. Tapi kayaknya pasti banyak, lebih banyak lagi ya. Saya tidak sempat untuk apa ya, mencari tahu untuk yang lain-lain itu. Ya, Saudar, saya mau tanya, yang patriarki, yang dimaksud patriarki itu kegiatan apa itu dan apa arti dari itu? Iya, itu merupakan suatu sistem sosial yang meletakkan laki-laki sebagai pemegang kekuatan penting dan menguasai dalam posisi kepemimpinan politik, kekuatan akhlak, hak sosial, dan kompetensi properti. Itu pun juga ada di dalam gereja ya, seperti itu, Suster. Lalu kegiatan mereka apa? Kegiatan mereka apa ya? Saya kurang tahu ya. Karena saya belum terlibat di situ. Semuanya karena kalau disebut patriarki berarti anggotanya banyaknya pria. Banyaknya pria. Karena saya sejauh bertanya kepada orang Vietnam yang saya kenal dan saya belum lebih jauh lagi untuk menanyakan hal itu. Suster, kalau kita lihat ya, dari anak-anak sudah dipersiapkan ya, iman mereka menjadi kuat seperti itu ya. Lalu gereja juga membuka kemungkinan tuh banyaknya kegiatan-kegiatan. Saya sempat berpikir berarti pemerintah Vietnam sungguh terbuka ya untuk kegiatan-kegiatan entah itu dari agama-agama lain. Nah, kalau ini kita lihat kan dari kita ya, dari gereja Katolik. Apakah memang pemerintah itu juga memberikan keterbukaan di dalam hidup beragama, keragaman seperti itu? Setahu saya ya, di sana itu ada agama Katolik, Protestan, Muslim, Buddha. Seperti kayak Indonesia ya, Minister. Kalau yang Hindu saya kurang tahu ya, apakah ada kelompok besar atau tidak. Tapi yang cukup besar itu agama Buddha. Agama Buddha ya di sana. Tapi mereka kan saling menghormati, saling menghargai keyakinan satu dengan yang lain ya, Suster. Iya, diberi tempat. Wah, itu sama dengan kita yang ada di Indonesia ya, Suster. Kita juga mengalami orang saling menghargai, menghormati. Iya, pas hari raya itu mereka juga berjaga. Oh, gitu. Iya, dari pihak keamanan berjaga. Namanya kalau kita Natal, mereka juga berjaga di sekitar gereja-gereja Katolik. Betul.
Ya, seperti kita kalau kita di sini di Jakarta di katedral juga, di paroki-paroki yang lain juga, biasanya juga dari pihak pihak pemerintah juga ikut ambil bagian di situ. Atau juga dari orang-orang muda dari keyakinan yang lain juga ikut ambil bagian serta di Indonesia. Oke, Suster. Lebih masuk lagi tentang kita, tentang PBHK yang ada di Vietnam. Mau tanya, apa sih karya khasnya PBHK yang ada di Vietnam itu? Ya, karya khas PBHK di Vietnam yang mengikuti karya khas tradisi kongregasi ya. Karya tradisi kongregasi itu memperhatikan kaum miskin dan lemah melalui kegiatan-kegiatannya, memberikan beasiswa kepada anak-anak keluarga miskin dan cacat, ya, handicap, dan memberikan yang setahu saya itu sudah memberikan laptop, komputer sebagai sarana mereka untuk belajar, secara online gitu. Karena pandemi kemarin ya, pandemi 2 tahun yang kita rasakan bersama di sini. Ya, karena keluarga mereka itu ya perlu ya, keluarga-keluarga yang kurang beruntung itu perlu kita perhatikan. Lalu melayani anak-anak kelas 1 sampai kelas 7 dengan pelajaran bahasa Inggris setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat sore jam 6 sampai kurang lebih jam 8 begitu. 2 jam ya? Ya, mereka datang di komunitas kita. Kita ada yang memberikan pelajaran. Jadi komplit ya, ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking itu. Dan mereka sangat senang, sangat suka cita boleh belajar bersama kami. Bahkan mereka itu menyampaikannya dari mulut ke mulut tanpa kita memberitahu kepada mereka. Itu nanti tiba-tiba orang tua itu sudah datang kepada suster. Dengan anaknya. Iya, suster saya boleh memasukkan anak untuk ikut belajar bersama begitu. Sekarang ini jumlahnya berapa nih anak? Anak-anak yang di sana, muridnya suster nih. Ya, lebih dari 40 ya. Wow, 40. Rumah besar di sana? Rumah ya terbatas ya, rumah itu lebar berapa ya? 4 meter atau panjang 8 meter, tapi kami ada 4 lantai ya. Nah, kalau ini 40 anak belajar di situ, apakah mereka disesuaikan dengan tingkat usia atau dijadikan satu nih 40? Jadikan satu, tapi kami kelompokkan per kelas. Oh, gitu. Ya. Dikelompokkan per kelas menjadi berapa kelas? Ya, satu meja itu kelas berapa? Kelas 1 yang dikelompokkan di kelas 1, kelas 2 ya di kelas 2, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Lalu nanti pada jam-jam pelajaran itu kita atur berapa menit ini kelas ini apa, membaca atau menulis atau mendengarkan atau berbicara begitu. Jadi kita atur, kita atur. Nah, yang megang itu juga masing-masing suster itu, dan untungnya kita mempunyai volunteer. Jadi orang-orang yang anak-anak muda, volunteernya itu mahasiswa. Volunteernya itu anak yang sekarang sudah di SMA, yang tadinya juga kursus di tempat kita. Itu tempat kita. Lalu kita kita beri kepercayaan untuk membimbing adik-adiknya. Dan kita hargai karya mereka itu. Ya, setiap kali datang itu kita kita kasih lah ala kadarnya. Sesuatu untuk mereka kasih, sehingga mereka semangat ya, Jadi karena sembari kita juga melatih mereka untuk bekerja, tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adik itu. Gitu. Selain itu, suster, selain memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga miskin, kekurangan, kepada juga anak-anak yang dalam arti ingin lebih belajar tapi tidak mempunyai sarana, tadi dengan disiapkan dengan laptop, dengan komputer, atau juga memberikan perhatian kepada anak-anak cacat, lalu juga dengan
kelompok belajar bahasa Inggris, apakah suster juga ada karya yang lainnya selain ini? Ya. Selain mereka ini, ya. Selain yang tadi sudah suster sebutnya. Ceritakan ya. Di antaranya di masa-masa pandemi itu kan banyak keluarga yang memang kehilangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan makan minum juga merasa kesulitan itu. Lalu kami di dalam komunitas itu mencoba berembuk, lalu meminjamkan uang kepada mereka untuk usaha, karena mereka ada yang jualan, ya, yang jualan makanan, jualan buah, jualan sayur, begitu. Dan sebelumnya memang kita cari tahu dulu di kenalan kita, di tetangga itu, kira-kira kalau kami mau berbuat seperti ini, siapa yang perlu kita bantu begitu, gitu. Ya. Nah, lalu kita panggil orang-orang yang tahu, teman-temannya itu, lalu ya sudah, lalu kami berusaha untuk meminjamkan uang itu kalau tidak salah 3 juta ya. 3 juta pinjam untuk satu keluarga itu. 3 juta. Lalu nanti mengembalikannya misalnya ada yang setiap hari, ada yang setiap bulan sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Nah, kalau seperti mereka. Ini tidak memberatkan mereka ya. Nggak. Tapi suster tidak pernah tuh yang namanya lalu tidak ada yang bayar, pasti membayar kan mereka? Ya ada 1-2 yang memang betul-betul apa ya. Karena mereka budaya mereka itu juga punya malu sih. Kalau punya pinjaman gitu harus seperti, dikembalikan, ya. Bertanggung jawab ya. Untuk dikembalikan. Iya, lalu ada yang cerita juga nggak bisa tidur macam begitu. Tetapi kami kan tidak artinya tidak memaksa ya, tidak memaksa. Seandainya pun ada yang tidak membayar juga itu sudah akan... kita ikhlaskan. Iya, okay. Kita ikhlaskan baik. Gitu. Oke okay, ya, suster. Wah, ini masih ada juga. Ada lagi suster. Ya. Bantu orang usia lanjut. Orang usia lanjut. Usia lanjut di sana usia berapa suster? Karena usia lanjut mereka itu ada mereka usianya tinggi-tinggi sampai 80 sampai yang 80 lebih. Dari yang lalu. Disebut usia lanjut itu dari berapa? Dari usia 65? Ya variasi ya. Karena ada juga orang yang misalnya 60-an gitu tapi untuk aktivitas sudah tidak mampu gitu ya, yang artinya rumah, aktivitas yang gitu. Sudah tidak mampu ya, gitu. Kami berikan obat atau makanan, ada juga yang kita bayarkan asuransi kesehatan. Ya, iya, gitu. Ya. Suster, karya suster sangat baik dan artinya sesuai dengan spiritualitas kita ya. Spiritualitas kita itu kan spiritualitas hati, ya kan? Dan semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana lewat pelayanan kita. Nah, karya-karya yang seperti ini kan langsung dirasakan, dialami oleh mereka yang memang sungguh-sungguh membutuhkan, sungguh-sungguh yang kesulitan, yang menderita. Ini suster lakukan apakah bersama dengan paroki atau hanya komunitas kita ini PBHK atau suster juga punya kerjasama nih bekerja sama dengan lembaga lain atau seperti apa suster? Kami kerjasama dengan tetangga, kami kerjasama dengan tetangga yang mereka juga membantu kami. Selama pandemi itu kami bekerja sama dengan seorang bapak lalu berapa ibu gitu karena harus mengantar misalnya memberikan makanan mentah ya membelikan sayuran buah beras gitu di saat-saat seperti itu kan kita nggak boleh keluar kita punya tantangan juga menghadapi polisi yang berjaga itu misalnya mau kemana gitu kan itu tidak semua orang boleh keluar, ya. Ya baik. Nah, tapi beruntunglah mendapat jalan keluar, ya, mendapat jalan keluar sehingga memungkinkan kita memberikan itu disalurkan langsung ke rumahnya, ke rumah. Diantar ke rumahnya. Biasanya kami
kantongkan di pintu atau di depan pintu gitu, lalu kami telepon ya. Karena kita kan tidak boleh tatap muka, toh tatap muka tidak boleh, tidak boleh. Atau selama pandemi ini yang tidak boleh tatap mukanya ya. Itu dan kami kerjasama dengan ibu-ibu yang membantu untuk misalnya ngepak barang yang akan kita bagikan. Oh, yang akan dibagikan ya. Yang kalau kita sering kali bilang sembako, apakah di sana modelnya seperti itu juga? Iya, seperti itu juga. Untuk misalnya bayi itu juga kita belikan milk, susu. Lalu juga ada pampers, pampers. Ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Suster tetangga itu yang dimaksud suster itu tetangga sebelah sebelah komunitas atau tetangga yang mana nih suster? Tetangga sekitar situ. Lalu mereka membantu suster dalam bentuk suatu barang atau juga dalam bentuk mereka memberi donasi. Macam-macam. Ada yang memberi uang, ada yang memberi barang. Ada yang memberi tenaga untuk membawa barang ini kepada siapa yang akan kita beri, gitu. Jadi sangat bervariasi, sangat bervariasi. Wah, sangat aneser ya. Ada pengalaman menarik, karena kita memberikan itu kan tidak hanya ke yang Katolik ya. Pokoknya semua, karena ini adalah perbuatan kemanusiaan ya, itu. Jadi semua yang membutuhkan, lalu kita kan hubungan komunikasinya itu lewat salo. Kalau ada yang butuhkan, lalu mereka suster ini yang memberikan nomor telepon, itu lalu nanti hubungi dia, lalu nanti kita tahu alamat telepon, tahu alamatnya, lalu memberikan. Dan suatu ketika suster ini sedang liburan, orangnya ini. Karena kami kerjasama juga dengan dokter, dokter yang memberikan artinya membimbing kita untuk bagaimana memberikan obat kepada pasien-pasien itu. Jadi dokter ini selain untuk konsultasi kesehatan, tapi juga memberikan obat, dan obat itu secara gratis? Ada yang gratis, ada yang membeli. Nah, suatu ketika suster ini baru libur di daerah orang tuanya. Ada orang yang sering kita bantu itu datang ke rumah sakit mencari suster ini. Sekiranya yang rumah sakit itu miliknya suster ini. Itu jadi heboh itu. Jadi heboh karena dokter lalu bertanya kepada suster ini banyak orang mencari namanya suster ini. Lalu harus menjelaskan kepada orang-orang yang ini toh yang datang ke rumah sakit itu, itu. Jadi sejak itu ada memang berkat untuk kita ya di pandemi, tapi juga berkat untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan banyak kenalan lah, banyak saudara, banyak saudara. Suster ini tuh sebetulnya punya latar belakang perawat di dunia kesehatan maksud saya atau bagaimana beliau itu? Bukan. Tapi dia punya kepekaan tentang obat-obatan. Jadi alami lah ya gitu. Punya bakat alami. Punya bakat alami. Dan itu bisa membantu orang, suster. Bisa menyelamatkan banyak nyawa itu. Dan yang disangka yang punya rumah sakit itu adalah dokter In. Suster In. Oh, dokter In. Suster In. Oh, kita juga bisa menyebut dia dokter In juga akhirnya ya. Ya, ini pengalaman yang dalam arti gini ya, suster dalam suatu perutusan pasti ada sesuatu yang tidak kita duga-duga ya. Kita nggak punya latar belakang seperti itu, tapi karena situasi kondisi atau orang yang kita hadapi yang membutuhkan, akhirnya ada kesempatan belajar. Iya, ada sesuatu yang bisa kita bertambah untuk bisa perutusan ini tetap berjalan. Itu yang kita harus syukuri bahwa Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita, begitu nggak, Ustaz? Dalam tugas perutusan ya. Pasti
Mboten sare. Gusti mboten sare ya, suster yang baik. Suster, kalau tadi sudah bercerita tentang kekasan ya, karya PBHK di sana dan sangat sangat masuk dengan masyarakat. Nah, sekarang saya ingin kami semua ingin tahu ini, suster itu punya cerita pengalaman menarik apa di Vietnam? Oh. Pengalaman yang menarik itu bisa juga pengalaman yang menggembirakan, pengalaman yang meneguhkan suster, pengalaman yang menarik suster. Ya, pengalaman menarik di sana itu yaitu ya pendasaran dan pembinaan iman anak. Iya. Itu di sini saya tidak temui itu. Tapi di sana ada. Ada. Lalu tadi sudah saya katakan bahwa dimulai sedini mungkin dari keluarga untuk pembinaan iman anak, lalu dilanjutkan di paroki, itu lingkup gereja, lalu hiasan Natal. Hiasan Natal itu sungguh menarik ya. Kalau di sini saya tidak pernah menemukan. Di sana itu saya sungguh tercengang ya. Sebelum Natal itu mereka apa sudah menghias jalan-jalan, sudut-sudut depan rumah. Begitu. Itu variasi. Jadi, jalan yang di depan susteran atau dimanapun itu sudah. Itu satu minggu atau berapa hari sebelum Natal? Berapa bulan sebelum itu? Sebelum beberapa bulan sebelum Natal itu sudah mulai ramai ya mereka. Lalu bintang besar sekali gitu. Di tengah bintang itu ada korpusnya Yesus itu. Setiap rumah itu suka menempatkan itu ya di situ. Lalu gua Natal, gua Natal itu kalau kita kan biasanya dimasukkan di dalam gereja, lalu di sudut, lalu sekecil itu toh. Ya. Maksudnya kita itu kita di Indonesia nih, di Indonesia. Kalau di sana itu coba buat guanya itu ya segede gereja itu, guanya di depan gereja itu dihias gua Natal. Jadi gerejanya hampir tidak kelihatan. Itu. Nah, kamu bisa bayangkan kan patungnya sebesar apa? Guanya itu ada di depan bangunan gereja gitu. Iya, itu. Wah. Itu. Jadi besar sekali. Besar sekali. Ya, bisa saya sekarang bisa apa ya? Bisa menerima bahwa ternyata mereka sudah menyiapkan beberapa bulan sebelumnya karena membuat guanya saja sebesar itu gitu loh ya. Dan itu membutuhkan dan banyak orang. Variasi. Dan itu yang membuat umat setempat, umat paroki. Wah, ini menarik ya, Ustaz. Dan di setiap sudut itu hiasan Natal ada ya. Teman-teman, gini ya suster ya, walaupun bermacam-macam ya. Nah, itu yang saya tadi katakan, Vietnam terbuka untuk saling menghargai satu dengan yang lain tentang kekayaan itu. Oke, suster. Nah, suster sekarang saya mau tanya ini, kaitannya dengan apa ya, kaitannya dengan bagaimana sih budaya Vietnam dalam kebersamaan, budayanya sendiri itu. Budaya Vietnam dalam kebersamaan ya. Nah, setiap tahun itu mereka punya libur kerja ya. Libur kerja itu satu bulan ya. Untuk bersama keluarga itu. Dan itu termasuk juga para romo suster itu di tahun baru itu libur pulang ke rumah. Jadi di paroki, kegiatan paroki juga tidak ada. Iya. Jadi sepi ya kalau sepi. Pas gitu. Karena mereka pulang kampung. Mereka pulang kampung. Lalu umpamanya di pemerintahan, di pusat pemerintahan atau mereka yang bekerja di lembaga-lembaga gitu, apakah mereka juga akan libur satu bulan? Kalau di kantor-kantor, begitu? Mungkin ya tidak satu bulan penuh ya kayaknya ya. Ada yang ada jadwal ini ya, piket ya. Jadwal piket yang bergantian ya untuk mereka ya. Iya. Tapi sedikit sekali deh kayaknya itunya. Apa itu hari bukanya? Nah, mengapa mereka mengambil libur bersama? Ini berarti libur nasional kan, suster? Satu bulan. Apakah ada apa ya artinya atau apa gitu? Kenapa mereka
kalau kita kan liburnya paling anak-anak sekolah di Indonesia kan kalau libur kan 1 minggu yeah. atau 2 minggu lah kalau itu kenaikan kelas. Yeah, tapi yeah. ini 1 bulan. Apa itu, Ustaz? Nah, saya ngalami juga ya. Yeah, yeah. Tahun kemarin bulan Februari saya diajak oleh satu keluarga, satu keluarga berlibur di kampung halaman mereka. Jadi mereka itu kampung halamannya di daerah provinsi gitu. Lalu mereka punya kerja di kota gitu. Okay. Nah, selama 5 hari saya bersama keluarga mereka selama 5 hari. Itu ada 5 misa di akhir tahun. Ya. Okay. Pertama, itu misa akhir tahun biasanya dirayakan pada pagi hari. Pada pagi hari terakhir tahun atau pada sore hari, tergantung ya pada romo paroki ya, tergantung romo paroki. Nah, intensi misa itu pertama itu adalah ucapan syukur karena sepanjang tahun adalah rahmat Tuhan. Oke, okay, ya, baik itu. Lalu kedua, misa kedua itu disebut Yahudha. Itu saya tidak tahu ucapannya betul atau tidak. Artinya itu pergantian waktu dari tahun lama ke tahun baru. Itu biasanya merayakannya di tengah malam. Nah, intensi misa kedua adalah untuk perdamaian di tahun baru. Untuk perdamaian di tahun baru. Lalu ketiga, itu adalah misa tahun baru untuk hari pertama dalam tahun ini. Niatnya untuk memuji Tuhan dan berdoa untuk tahun baru. Gitu. Keempatnya adalah pada hari kedua tahun baru, tujuannya untuk berdoa bagi leluhur, bagi orang tua yang sudah meninggal dunia dan mereka yang masih hidup. Pada sore hari beberapa tempat mengadakan misa di kuburan. Saya ikut itu. Saya mengikuti misa mereka di kuburan. Leluhur ya. Iya. Dan nenek, opa, sekali umatnya berhimpun di dalam perayaan Ekaristi itu. Misa kelima ya. Misa kelima adalah pada hari ketiga tahun baru, niatnya untuk berdoa untuk musim baru dan menyucikan pekerjaan manusia. Ya. Nah, kebersamaan dalam keluarga, setiap tahun keluarga berkumpul di rumah anak tertua, di rumah anak tertua ya, untuk merayakan tahun baru dengan makan bersama. Lalu orang tua membagikan uang kepada orang muda. Itu ya. Jadi yang merasa muda itu ada harapan mendapatkan uang. Kalau Imlek kita sebut angpau. Angpau, ya. Mereka itu menyebut kalau nggak salah lisi gitu. Lisi. Ya. Jadi masing-masing dimasukin uangnya masukin kecil. Di amplop. Lalu mereka nanti kalau mau menerima saya termasuk saya mendapat juga. Suster, berarti satu bulan yang untuk libur itu ada 5 misa itu ya yang dilakukan. Kayak deh kalau begitu jadi makin kita tahu ya budaya di Vietnam ya. Tapi itu hanya khusus untuk gereja Katolik ya, misa itu maksudnya. Ya, misa itu selama 1 bulan kita libur lalu ada kegiatan gereja yang seperti itu. Iya. Kalau yang agama lain saya kurang tahu ya. Iya. Itu untuk yang baik, Suster. Nah, Suster, terakhir ya untuk kita tadi. Suster sudah begitu banyak cerita dan kita tahu tentang karya kita, budaya kita, dan kita masuk dalam budaya itu. Maksudnya PBHK masuk di dalam kehidupan bersama umat yang ada di Vietnam. Nah, sedikit saja Suster katakan kepada kami supaya kami juga punya gambaran, karena di dalam komunitas Suster itu kan ada dari Indonesia Suster, ada dari Filipina ya Suster, ada yang dari Filipina, yang satu lagi dari saya, hanya dua. Vietnam satu. Oh, Vietnam satu, Indonesia satu, Filipina satu. Nah, ini kan dari 3 negara lah minimal. Apa yang membuat para suster bertiga ini menjadi teguh, menjadi kuat satu sama lain, saling
bekerja sama untuk supaya karya ini tetap ada di Vietnam. Ya, ya. Baik, sebelum masuk ke situ, saya masih ingin mengungkapkan satu poin, yaitu di dalam kebudayaan tadi ya. Setiap tahun pada tahun baru orang tua membagikan uang kepada orang muda. Nah, sebelum menerima uang itu, yang sangat menarik di sini, ya. Artinya sopan santun, penghormatan orang muda terhadap orang tua, itu mereka satu persatu menyampaikan, mengungkapkan kepada orang tua itu, mendoakan, mendoakan, lalu harapan-harapan itu diungkapkan begitu. Nah, itu untuk saya sangat menarik gitu ya. Jadi terlatih karena dari tahun ke tahun mereka kan seperti itu ditanamkan kepada mereka ya. Untuk menghormati yang tua, tahu keluarga mereka, sehingga mereka satu sama lain saling memperhatikan. Betul. Gitu ya suster yang tadi. Satu komunitas itu, suster. Sehubungan dengan kita sebagai komunitas religius ya. Komunitas religius yang artinya ya kita disatukan oleh iman, iman pendiri ya. Kalau budaya juga lain, budaya Filipina, budaya Vietnam, budaya Indonesia lain. Betul. Orang-orangnya lain, latar belakang lain, pendidikan lain, dikabung jadi satu dan hidup tinggal di satu komunitas. Satu komunitas yang bukan komunitasnya sehari-hari, itu ya komunitas artinya komunitas baru ya. Itu kami memang berusaha untuk setia dalam membina diri sebagai manusia, sebagai religius ya. Itu ya apa itu artinya, makanan rohani dan jasmani itu mesti terpenuhi ya. Makanan rohani misalnya perayaan Ekaristi itu sungguh-sungguh menjadi tidak kekuatan bisa, ya, tidak bisa ya. Kita tinggalkan sama tidak sekali ya tinggalkan. Itu adalah makanan pokok kita itu. Nah, pada hari-hari pesta kongregasi kami mengundang imam untuk memimpin misa di kapel kami. Kalau sehubungan dengan kongregasi ya MSC kami undang itu. Ya, karena kita satu pendiri ya, dengan MSC. Lalu pada hari-hari yang lain kami juga mengundang misa imam kongregasi lain untuk misalnya pas ada suter yang ulang tahun. Itu yang menjadi juga yang merekatkan kesatuan dalam satu komunitas ya, komunitas kita yang seperti ini. Yang hampir mendekati yang terakhir. Pada waktu suster ke Vietnam, ada nggak ya rasa seperti homesick begitu? Rasanya? Karena ini sudah pengalaman yang kedua ya. Pertama kan saya di Jepang ya. Suster pernah misionaris Jepang ya. Beda, jadi ada rasa beda. Pertama di Jepang itu waktu itu ya memang ada ya homesick macam gitu. Tapi setelah di Vietnam itu ya ada tapi porsinya kecil. Karena kita dipanggil itu ya, punya panggilan yang sama itu sehingga yang artinya tidak terlalu penting, tidak menjadi perhatian kita ya. Ini lebih kakar ya. Ya saya hanya heran aja sudah usia setua ini kok saya masih diberi kepercayaan. saya syukuri aja. Saya syukuri. Tuhan masih pakai suster untuk ke Vietnam. Suster pesan untuk orang muda nih. Pesan untuk orang muda kaitannya dengan misionaris nih. Bagaimana suster? Ya untuk kami yang muda-muda ataupun juga untuk teman-teman kita yang ada di luar nih, yang ada di yang ingin masuk suster atau yang mau jadi romo, pastor atau bagaimana, tapi kok takut nanti harus diutus kemana dan kemana. Nah sekarang suster ada pesan apa untuk mereka? Memang sih sering ada kata-kata begini ya,
Orang bermisi kan tidak harus pergi ke luar negeri. Iya, suster ya. Di negara sendiri. Di negara sendiri juga bisa ya. Itu namanya juga sudah bermisi. Iya. Itu ya. Tapi ingat bahwa dari awal pater pendiri kita itu kan punya spirit ke situ ya. Walaupun beliau sendiri tidak pernah pergi ke tanah misi. Iya. Tetapi untuk mewartakan, menyebarkan, memperkenalkan, membagikan ya kabar gembira dan sukacita kepada orang lain, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus ya. Belum. Karena ada suatu saat nanti akan mengenal Kristus ya. Itu ya, sejauh kita diberi kepercayaan oleh kongregasi ini kan seperti juga saya terima bahwa Allah menggunakan saya sebagai alat ya, sebagai alat untuk itu, untuk mewartakan, untuk membagikan ya. Jadi sukacita yang saya alami ini tidak akan saya rasakan alami sendiri, tapi saya bagikan ya, bagikan kepada yang saat ini di Vietnam ya, mungkin saat lain di mana ya, saat lalu di mana sudah. Jadi pesannya untuk mereka yang muda, jangan takut, atau bagaimana, Ustaz? Itu tergantung ya. Kalau rasa takut itu semua orang punya, ya. Nah, terserah mau menuruti rasa takut itu terus, tetapi tidak akan bisa memperkaya pengalaman untuk diri, untuk kongregasi, untuk orang lain, ya. Nah, itu rugi kalau untuk saya, ya. Rugi karena diberi kesempatan. Bagaimana cara saya untuk tantangan takut, untuk mengatasi tantangan takut? Ya. Kalau takut itu akan dituruti, akan dilelo-lelo dan dipelihara di dalam diriku, ya rugi, ya rugi sendiri. Ya, mesti diatasi rasa takut itu supaya mempunyai keberanian sehingga kita kaya akan pengalaman, kita dapat kesempatan untuk membagikan kegembiraan sukacita yang boleh dialami hanya tidak hanya diri untuk sendiri, diri sendiri, tapi juga dibagikan kepada orang lain. Oke, sahabat-sahabat muda, kita sudah banyak bercerita bersama mendengarkan sharing dari misionaris PBHK itu, yang saat ini ada di komunitas misi Vietnam. Jangan takut, Tuhan kan pernah juga mengatakan jangan takut karena aku selalu menyertai kamu. Dan tadi suster mengatakan Tuhan itu tidak tidur, artinya Tuhan akan senantiasa menemani, menyertai kita sepanjang yang kita lakukan demi untuk kemuliaan Tuhan, supaya hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Sobat muda, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, perbincangan kita, obrolan kita pada hari ini menguatkan kita satu sama lain, dan kita diajak untuk mengambil bagian dalam karya perutusan Allah melalui panggilan kita. Dan yang ingin masuk, suster, mari silakan masuk dan berkenalan dengan kami, suster-suster PBHK. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen dari channel kita ini. Terima kasih, suster Katrinia. Kita bertemu pada podcast kita dengan tema yang berbeda. Dadah. Halo.